Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan sahabat sebangsa, salam sejahtera. Ini putra Aceh hendak mempersembah inovasi dakwah lewat media masa corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrizal. Saya adalah salah seorang penyuluh agama Islam fungsional, dan disinilah tempat saya bertugas sekarang. Sebuah tempat di sudut pelosok negeri Muda Sedia, Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Baiklah, di kesempatan yang singkat ini, saya berkenan untuk menampilkan kreativitas saya atau inovasi saya dalam menyampaikan kepenyuluhan saya di masa pandemik melalui media sosial. Media sosial yang pertama saya gunakan adalah YouTube. Saya bergabung dengan YouTube atau mendaftarkan akun YouTube saya pada tanggal 5 November tahun 2019 yang lalu. 3 bulan kemudian, tepatnya bulan Februari tahun 2020, terjadi musibah yang sangat besar, yaitu mewabahnya pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah membuat begitu banyak hambatan kepada kami penyuluh dalam menyampaikan dakwah dan kepenyuluhan kami kepada masyarakat secara langsung. Dan alhamdulillah, channel YouTube yang sedianya telah saya buat menjadi sebuah solusi buat saya untuk tetap bisa menyampaikan dakwah dan kepenyuluhan saya kepada masyarakat. Dan sejak itu, terciptalah beberapa inovasi saya dalam memberikan kepenyuluhan melalui media sosial. Maka inilah beberapa kategori inovasi saya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Kategori yang pertama adalah video-video yang bermaterikan tentang corona. Itu salah satunya adalah menjaga jiwa. Maka wajib bagi kita untuk mematuhi segala perintah atau himbauan pemerintah dalam rangka mengantisipasi penyebaran virus corona ini. Assalamualaikum yang nalam nangro ban bandum ado tuhangan muda kaduk kesiat dalam rumah do karena nangro tengah corona. Kategori yang kedua adalah inovasi dalam mengaudiovisualkan kitab Nasihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani dalam bentuk video. Dan inilah beberapa video isi kitab Nasihul Ibad karya Imam Nawawi Al-Bantani yang telah saya upload ke YouTube. Corona adalah salah satu dari sekian banyaknya cara Allah untuk mengingatkan. Inovasi selanjutnya adalah sosialisasi perdamaian Aceh melalui lagu-lagu Aceh. Kasih, kasih. Berikutnya adalah menyampaikan penyuluhan lewat film-film pendek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami KUA Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh Tamiang mempersembahkan sebuah film pendek dengan tema persyaratan berkas pernikahan. Oh my god. Kami di sini adalah aparatur negara yang mengikuti aturan, Pak. Dan juga mempersembahkan film pendek bernuansa komedi Islam. Hah? Ini dia nih. Kebetulan datang lagi. Mending saya lari aja deh.
Loh, kenapa lari Pak Ijal? Sakit perut nih Pak Uco. Mau ke kamar mandi dulu ya. Modus. Selanjutnya adalah menyampaikan penyuluhan lewat bimbingan calon pengantin. Pasangan yang tidak bisa hadir ke KUA untuk melakukan bimbingan jatin dikarenakan masa pandemik, pada saat itu ada aturan lockdown, maka kami mengirimkan video bimbingan jatin ini kepada mereka. Dan alhamdulillah, video yang saya upload sekitar 7 bulan yang lalu ini telah ditonton oleh 3.200 orang viewer. Viewer dalam bahasa dakwah disebut sebagai mad'u. Dan kita sebagai pembuat konten yang kemudian disebut sebagai da'i, hanya dengan membuat satu konten saja, kita akan mendapatkan mad'u yang sifatnya kontinu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali dan ini istri saya, Rabita Kumala. Kami adalah pasangan suami istri yang menikah di masa lockdown. Berhubung kami tidak bisa untuk ke kantor untuk bimbingan, maka oleh Pak Syarizal mengirim kami video YouTube yang durasinya lebih kurang 1 jam. Terima kasih Pak Syarizal sebagai penyuluh fungsional Kecamatan Banda Mulia. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai kepala kantor dan agama Aceh Kamiang, karena menyambut baik dan memberikan apresiasi sebesar-besarnya pada penyuluh Kecamatan Banda Mulia. Para pemirsa yang budiman, demikianlah paparan singkat tentang inovasi saya dalam memberikan penyuluhan melalui media sosial di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.